700 ya, itu nggak boleh dikirim ke Indonesia ya, harus buat pegangan ya teman-teman. Kalau ntar dikirim semuanya ini nanti repot kita sendiri. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Wirjayan. Oke teman-teman, hari ini saya gaji lagi ya teman-teman. Ini gaji saya. Ini nama saya ya Pak. Oke, langsung saja kita buka sahabat dulu. Ini gaji saya. Ini uangnya tetap tatar dulu ya. Dan ini sahabatku, ternyata saya dipotong permit. Rp400 sobatku. Ini potong permit 400. Ini permit nomor 3 R400. Ini kartunya seperti ini teman-teman, di sini kayak gajian. Ini jumlah saya kerja. Karena saya itu pekerja apa TKI resmi ya, jadi 1 tahun sekali saya harus membayar permit atau visa ya, 1 tahunnya 2.000 ringgit Malaysia, 1 bulannya dipotong 400 ya, jadi 5 bulan sudah lunas. Habis itu apa namanya, bersih ya, nggak ada potongan. Nanti kalau habis 1 tahun kita mau sambung lagi yang tahun berikutnya, nanti kita bayar lagi 2.000. Jadi di sini itu permit itu hidupnya 1 tahun, gunanya itu 1 tahun permit itu. Jadi kalau mau 2 tahun ya bayar lagi, nanti 1 tahunnya 2.000 ringgit. Ini kita hitung dulu uangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 lebihnya 5 ringgit sahabatku. Alhamdulillah sahabatku ya, ini tadi sudah dipotong sama bos saya 400, jadi gaji saya sebetulnya itu 3.405 ringgit ya. Oh ya sahabatku, ini gaji 3.000 ini nanti kita ambil 300 ya buat biaya makan. Karena di sini itu makan di kantin itu 300 ya, buat bayar makan 300. Kita sisihin dulu ya, makan 300, terus semuanya pegangan, apa kita mau merokok atau pulsa atau apalah, kita harus nyimpen 300 ya. Jadi di sini teman-teman ya, usahakan buat para TKI atau calon TKI, kalau bisa ya, kita kan nggak selamanya di Malaysia ya. Jadi kalau bisa usahakan kita itu harus bisa nyimpen uang atau kirim uang itu 2.000 ringgit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ini target kita ya, kita harus punya target sobatku. Nah, ini mas kita, ini saya masih tahap potong permit ya, gaji saya itu 3.000 lebih, saya bisa harus bisa menyisihkan uang itu minimal 2.000 uang sini. Nah, ini target kita. Tapi seumumnya kita itu ada lebihnya lagi ini, ya kita tambahin saja. Nah, terserah itu sahabat tuh atau teman-teman itu mau nyimpen di sini atau ditambahkan lagi. Pokoknya pesan saya jangan sampai kurang 2.000 ringgit. Kalau kita kirim itu nggak sampai 2.000 ringgit, cuma teman-teman, betul, sia-sia kita kerja jauh-jauh cuma kirim cuma sikit-sikit itu. Kalau cepat mau cepat dapat uang itu harus punya target. Oke ya teman-teman, walaupun saya masih dipotong permit mah, tapi masih bisa kirim 2.300 ya buat kirim Indonesia. Kalau nggak dipotong permit ya alhamdulillah lumayan lagi, tambah banyak. Oke teman-teman atau saudara-saudara, mohon maaf ini bukan saya dipamer ya, ini yang sekedar motivasi buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Kalau kita tuh bener-bener mau kerja yang rajin dan apa ya, hemat, insya Allah kita semua akan sukses ya teman-teman ya. Saya terima kasih sekali lah, masih gajian walaupun dipotong permit, dipotong pajak atau visa, masih bisa kirim ke Indonesia lumayan banyak ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya, terima kasih buat teman-temanku semua yang selalu mendukung channel saya. Buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau pergi ke luar negeri atau ke Malaysia tepatnya, saya ucapkan semoga perjalanannya lancar dan sampai sini ya teman-teman ya. Buat mas-mas dan mbak-mbaknya yang ada di luar negeri, salam sukses selalu buat pejuang devisa, salam sukses dan salam sejahtera. Oke, terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.